Dari segi fasilitas pelayanan, Bank Sultra tidak kalah bersaing dengan Bank Nasional. Bank milik pemerintah Sulawesi Tenggara ini sudah mulai memberikan pelayanan digital. Berbagai transaksi bisa dilakukan dengan menggunakan mobile banking, kartu anjungan tunai mandiri ATM, serta berbagai kemudahan transaksi lainnya. Banyaknya peningkatan layanan di Bank Sultra mendapat penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tenggara. Kepala OJK Sulawesi Tenggara Arjaya Dwiraya menyebut pencapaian Bank Sultra dinilai baik. Untuk pengurusan layanan digital ini, Bank Sultra terbilang cepat mengurus berbagai dokumen yang dibutuhkan, sehingga cepat mendapat respon dan disetujui permohonan mobile banking dan layanan kartu debit. Kinerja Bank Sultra juga terlihat dari banyaknya penghargaan yang diterima. Sebagai bank daerah dengan kinerja baik, Kepala OJK Sulawesi Tenggara sangat mendukung Bank Sultra untuk tumbuh dan berkembang di daerah sendiri. Sementara itu, Direktur Utama Bank Sultra Abdul Latif merespon positif penilaian OJK. Abdul Latif mengaku capaian Bank Sultra selama ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, pengawasan, dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.